agak sudah nih bang, melolongkan nih bang. Dari malu bang, langsung gimana bang? Gula mana? Terus diambil belok ke kiri, alhamdulillah kiri terus bang, kiri. Di depan. Tadi kayak gitu-gitu ngapain itu? Takut pak, saya pak. Bukan kayak gini di jalan. Ini itu megang ini kerangka pak. Kerangka? Iya, kerangka dong. Dari mana itu? Bengkel. Hmm? Bengkel. Mau dibawa pulang. Hmm, terus? Mau ditaruh di rumah, gitu dong. Ini buat drag ya? Iya. Udah suruh di luar aja. Tunggu aja. Halo? Oh, lu bawa ini tadi? Iya, Pak. Iya, bukannya ini, Pak. Ini ada tempat. Di sini tempat lo? Bukan, Pak. Tadi terus? Saya takut. Terus? Iya, saya kan ngerasa salah, nggak ngerasa bawa-bawa. Ini kakak siapa? Jangan, kau. Nggak ngambil ini? Nggak. Ambil dari mana? Bengkel mana? Bengkel mana, Pak? Nggak terkini. Nggak. Pisahin dulu. Pisahin aja. Nggak beli sih. Pisahin dulu, pisahin. Kan kita nggak tahu itu kan. Entah ini kalian curi, entah apa. Periksa yang tengah apa. Lu bawa ini dari bengkel mana cuy? Di bengkel Cakung pak. Daerah Cakung? Iya. Terus? Beli? Gua ambil sama tukang bengkel mas. Beli? Enggak tahu itu punya orang itu katanya. Tadi saya mana ambil bengkel dia kebatasi. Coba lihat tangan mungkin. Enggak, ini punya siapa? Punya teman saya yang itu. Yang itu? Dari mana ngambilnya? Bengkel Cakung tadi pak. Mesinnya mana? Mesinnya masih di tukang bubut. Hmm? Mesinnya tukang bubut. Dia tukang bengkel, cuman belum jadi semua. Terus kenapa ini dibawa? Kata tukang bengkel lah ngerekin. Hah? Kepenuhan. Oh. Jadi disuruh gue pulang. Cuy, kalian dari mana cuy? Saya dari bengkel bapak. Ah terus? Saya ngambil kerangka doang. Ah terus? Ya udah. Bengkel dari mana? Dari Bekasi. Apa sih lu megang gua? Takut. Kenapa? Kau dari mana? Tadi kan bapak nanya itu bapak itu katanya tadi ambil habis dari mana? Habis dari bengkel. Suaranya nggak usah bisik-bisik. Ini kayak selingkuh kita kalau bisik-bisik itu. Ya, dari bengkel. Kerangka pak. Ah terus? Cuman tadi nanya bengkel mana saya tuh takut apa sih kalau saya berkata saya punya bengkel takutnya. Enggak pidana itu. Bukannya maksudnya takutnya tuh saya jadi temannya menyamar bengkel padahal kan ibarat kata kalau bengkel cuma ibarat kata cuma. Di mana di Cakung?
di itu Pak, di apa sih? Ujung Menteng. Hah? Ujung Menteng. Ujung Menteng itu Cakung. Iya, Cakung. Di mana? Makasih di situ, Pak. Di yang Ujung Menteng. Iya, di Ujung Menteng banyak. Saya tinggal di Ujung Menteng. Di pom bensin tuh, Pak, pom bensin sampingnya aja. Hah? Sampingnya aja. Pom bensin mana? Pom bensin Ujung Menteng tuh, Pak. Kalau dari mana ya? Bekasi. Heeh. Kalau dari sini dari kali apa sih? Putar balik. Mana sih? Pom bensin mana Ujung Menteng? Oh iya, yang sebelum BKT itu. Buka. Kalau dari sini sebelah kiri, sesudah kir. Kalau dari jalan yang lain. Ya sudahlah, Ujung Menteng, Ujung Menteng. Terus ya, kamu kenapa bawa itu? Ya sebenarnya itu saya tuh hobi ini tuh Pak, mau ini mesin gitu maksudnya, nyalurin bakat sebenarnya. Oh iya, aku nggak ada urusan itu. Yang kutuju adalah siapa tahu kau mencuri. Demi Allah. Iya makanya aku kalau soal kau ngetrek-ngetrek atau apa, kalau kau kalian ngetrek di hutan juga enggak masalah sama saya, asal jangan mengganggu ketertiban umum. Takut itu sebenarnya Pak. Nah, ya udah. Sekarang saya tanya, itu kok bisa bawa rangkanya? Ya, gimana sih, saya cuma bisa bikin rangka dulu gitu, nanti mesin kan bisa ibar kata sambil. Kenapa dibawa dari bengkel? Kalau dari bengkel. Dari bengkel cuma. Bikin rangkanya dari bengkel, Pak. Karena maksudnya? Kan bengkel kan bikin rangka juga. Bikin iya pada kalau. Enggak, ini kenapa dibawa? Abis bikin kerangka, Pak. Saya ngambil kerangka. Kalau mesin enggak jadi begini, Pak. Bengkel itu sebenarnya bisa bikin mesin, ibar kata buat. Terus mesinnya mana? Kalau mesin belum ada, Pak. Kalau mesin belum ada. Belum ada mesin mau kerangka. Maksudnya kan kalau mesin kan bisa kita bikin lagi gitu loh, maksudnya kadang beda bengkel. Ini beli? Enggak, Pak, enggak. Terus bikin, maksudnya kan rangka, bikin rangka, Pak. Ngerti saya. Kalau bahasanya itu sasis. Iya, sasis benar. Terus ya tadi kan saya ngambil kerangka di bengkel, di berkata berapa biayanya, saya bisa ngasih duit juga ke tukang bengkel. Gitu. Terus ini dibawa punya siapa ini? Punya saya sebenarnya, saya pribadi. Seneng aja gitu, Pak, sebenarnya. Cuman saya tuh kalau harus ngomong masalah balap kayak itu kan, kalau namanya sama polisian kan ibarat kata apa ya, Pak, tertolak belakang lah. Makanya saya tuh bingung ngomongnya tuh, Pak. Enggak, saya enggak ke situ saya. Iya. Saya lebih condong ke begal, pencuri. Enggak maksud saya lebih condong ke situ. Kalau hanya kejahatan-kejahatan kecil kayak gitu, bukan kejahatan itu, pelanggaran itu. Takut, Pak, soalnya saya tujuannya sempat. Don't touch me, come on man, it's pandemic right now. Kenapa saya ngomong hap-lap, hap-lap bertolak belakang polisi, karena kan saya juga pernah ngeliat juga nonton balap di nggak bolehin kan sama polisi karena mengganggu ketertiban umum. Iya, makanya saya juga nggak urusan salah, saya urusan saya sendiri. Kan urusan saya kesini bukan itu urusan saya. Yang saya curiganya tadi kau, saya kira itu bawa curian atau apa. Sebenarnya dari pas bawa bengkel juga, Pak, udah pesen tukang bengkel tuh, awas hati-hati katanya, soalnya kan kamu tuh bukan bawa kerangka standarnya orang berkendara motor gitu. Tapi itu curiga sama polisi. Bukan curian itu? Bukan, Pak, demi Allah, Pak. Suratnya ada? Suratnya ada, Pak. Di mana? Ada, sama saya. Mana? Surat kerangkanya itu? Kalau itu kan kerangka kan kerangka beli jadi, Pak, namanya kerangka. Coba ayo kita lihat. Udah. Kamu nggak usah takut gitu. Takut, Pak. Aku nggak ke situ tuh. Kan saya bilang tadi disuruh di luar kalian. Mana? Ini suratnya mana? Ada. Ini yang diambil ininya doang berarti. Depannya ini doang. Iya. Ini kan ibaratkan beli rongsokan. Intinya kita ibarat kita bikin tambahan ya? Tambahan ya? Lagi. Ini mana? Yang dari Ujung Menteng kau beli. Mana, Pak? Ini semua ya, ini. Kayak ini kan buat stabil gitu, Pak, buat stabil. Bukan, ini bodinya ini kau beli dari Ujung Menteng. Dari sono apa gimana? Iya, dari Ujung Menteng, Pak. Berapa kau beli? 800. Ya sudah, saya yang bukan mencuri. Bukan, demi Allah Rasulullah, Pak. Itu ya sudah. Itu ada namanya. Surat-surat mana? Enggak usah. Enggak ada hubungannya. Ya udah kalian bye-bye.
Pak, tar dulu Pak, kesalahan saya apa biar saya perbaiki Pak. Saya tuh lari kayak gitu, saya sebenarnya rasa takut karena kan pasti persepsi saya tuh balap sama polisi tuh nggak belok belakang. Enggak, kau kan gini, balap liar itu kalau di jalan umum mengganggu ketertiban umum. Bukan Pak, kalau dengar dulu saya, kau kan nanya. Ya, ya. Maksudnya untuk kau potongin mulu kayak motongin ini kayak motongin Bapak ngarahnya ke liar. Iya, makanya dengar dulu ya, saya ya, kan belum selesai ngomong. Iya, Pak. Kalau kau kan tanya apa salahnya? Udah, kau bawa seperti ini kan chassis motor. Iya. Ada nomor rangkanya. Iya kan? Nah, kebetulan nomor rangka itu kan paling belakang. Ini sudah tidak terdeteksi. Berarti gugurlah tentang mau mencari tindak pidananya ini dari hasil pencurian atau bukan. Kan nomor rangkanya di belakang kan, Dit? Iya. Itu sudah dipotong pakai besi. Terus yang kedua, kau hanya melanggar aturan lalu lintas saja. Iya, makanya saya tuh nanya masalah kesalahan tuh. Pak, apakah besok-besok saya tuh biar enggak dimarahin sama polisi tuh kalau bawa alat-alat begini tuh gimana caranya? Ya, kau masukin ke kardus. Kau pakai pickup. Paham? Jangan dibawa seperti ini. Kan kita curiga jadinya. Iya. Paham? Nah, ya untuk masalah balap. Jangan sentuh. Ya, enggak. Untuk masalah balapnya jangan sampai salah bawa persepsi. Saya itu bukan balap-balap liar, Pak. Saya balap resmi. Gitu. Ya, itu kan aku enggak tahu, enggak bukan urusanku ke situ. Iya. Kalau melaksanakan balap liar, ketemu sama saya ya saya tindak. Soalnya polisi juga enggak suka kalau balap liar. Siapa enggak suka? Enggak suka. Polisi. Dari mana kau tahu enggak ya, suka? Kalau suka mah Pak enggak bakal dibubarin. Hah? Bukan enggak. Polisi itu urusannya bukan masalah suka tidak suka. Itu karena mengganggu ketertiban umum. Iya, saya harus saya kesampingkan urusan pribadi sama urusan dinas. Urusan dinas saya adalah melindungi, melayani, mengayomi. Itulah tujuannya polisi. Kalau saya bilang suka, tidak suka bukan urusan saya itu. Saya pro. Ya, mungkin kalau Jeffrey iya. Kamu dengar saya kalau ngomong. Iya, Pak. Ya udah ya. Kau baik-baik, jangan ini. Pulang ke mana? Ke Cipayung, Pak. Ya udah, yang benar. Udah jangan jentuh-jentuh. Enggak boleh salaman.